Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Rauch. Untuk konten hari ini gua mau buat showcase line up tim 1 gua ya guys. Untuk Pokemon-nya yang gua pakai itu ada Zoroark, Darkrai, Gardevoir, Ho-Oh. Ho-Oh-nya enggak mau ketekan guys. Oke, Ho-Oh. Mewtwo dan Rayquaza. Oke, kita bahas satu persatu Pokemon-nya guys. Yang pertama itu ada Mewtwo. Mewtwo gue itu CP-nya 249.356. Maka Immortal Sword plus 3, trinket-nya bintang 5 443, untuk awakening-nya rata 2. Untuk runestone-nya gue pakai Deadly dan Punch. Ada 2 yang warlike. Untuk individual value-nya, physical defense-nya perfect, physical attack-nya 27, speed-nya 29, HP-nya 28, special defense-nya 24, special attack-nya 24. Breakthrough-nya legendary plus 1, star-nya star 11, skill-nya kebuka semua, ever value-nya stats 8, potensial-nya kebuka semua, guys. Untuk friendship-nya 214. Lanjut ke Ho-Oh. Ho-Oh gua itu CP-nya 226.802. Hell itemnya gue pakai Rainbow Feather plus 4. Untuk trinketnya starnya rata 3, awakeningnya rata 3 guys. Untuk runestone-nya gue pakai King Kong sama defense. Oke, ada dua yang, ada satunya yang counter sama satunya yang shelter. Untuk breakthrough-nya itu legendary plus 1, individual value-nya special defense perfect, physical defense perfect. Physical attack 27, speed 29, SP 26, special attack 23. Untuk startnya star 10, skillnya kebuka semua. Ever value-nya stage 8, potensialnya kebuka semua guys. Untuk friendship-nya itu ada di 275. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Darkrai. Gue pakai Darkrai dengan CP 215.257. Health item-nya gue pakai King's Rock plus 2. Trinket-nya star 4443, awakening-nya rata 2. Untuk runestone-nya gue pakai shelter sama King Kong guys, sama dua yang defense. Oke, lanjut ke individual value-nya, itu physical defense-nya perfect, special attack-nya 30, special defense-nya 25, HP-nya 28, speed-nya 30, dan physical attack-nya 25. Untuk breakthrough-nya legendary plus 1, star-nya star 10, skill-nya kebuka semua, ever value-nya stage 8, potensial-nya kebuka semua guys. Oke, untuk friendship-nya 245. Oke, next-nya Pokemon keempat ada Rayquaza. Gue pakai Rayquaza dengan CP-nya itu 206.528. Hell item-nya gue pakai Power Ring plus 3. Untuk trinket-nya itu rata 3 star-nya dan rata 2 untuk awakening-nya. Untuk runestone-nya gue pakai defense sama shelter. Oh salah, defense sama shine untuk lifesteal. Untuk individual value-nya itu speed-nya perfect, special attack-nya perfect, physical attack-nya perfect, physical defense-nya 24, special defense-nya 13, SP-nya 27. Kita coba ya intinya. Revenge sekali deh. Kita coba revenge sekali. Yang special defense-nya. Oke, makin turun sekali lagi. Oke, sama aja. Rugi 1000 guys. Ya udah nggak apa-apa. Untuk breakthrough-nya itu legendary plus 1, star-nya star 9, skill-nya belum kebuka semua, tinggal yang ini. Ever value-nya itu stage 7, potensialnya kebuka semua guys. Oke, untuk friendship-nya itu ada di 240. Oke, yang kelima itu ada Gardevoir guys. Untuk Gardevoir gue itu CP-nya 193.346. Health item-nya gue pakai Pokefruit plus 1. Trinket-nya itu star-nya 4434. Untuk awakening-nya rata 1. Untuk runestone-nya gue pakai Punch sama Counter ya guys. Next-nya itu individual value-nya itu physical attack-nya 31, special attack-nya 31. Untuk speed-nya 26, HP-nya 27, special defense-nya 28, physical defense 28. Untuk breakthrough-nya legendary plus 1, star-nya star 12, skill-nya kebuka semua. Ever value-nya stage 6, potensial-nya belum kebuka semua, tinggal yang terakhir guys. Oke, untuk friendship-nya itu 208.
Oke, yang terakhir ada Zoroark. Untuk Zoroark itu CP-nya 188.570. Untuk hell itemnya gue pakai Electric Power Booster plus 5. Untuk trinketnya itu starnya 4443, untuk awakeningnya rata 2. Untuk runestone-nya gue pakai shield-nya 6 ya. Ada kebuka 6 nih semua. Udah kebuka semua. Oke, sama punch 2 biji. Oke, lanjut ke individual value-nya. Untuk special attack-nya 31, special defense-nya 30, HP-nya 29, speed-nya 29, physical attack 25, physical defense 29. Untuk Zoroark ini, bagi yang belum tahu, dia mainnya special attack ya guys, bukan physical attack. Walaupun gayanya ini nggak ada cocoknya untuk special attack, tapi dia mainnya special attack guys. Oke, untuk breakthrough-nya legendary plus 1, star-nya star 12, skill-nya kebuka semua, ever value-nya stage 6, potensialnya kebuka semua guys. Untuk friendship-nya ada di 268. Oke, next-nya kita langsung lihat arena aja ya. Gua barusan ada nge-tag tadi ke si Roger atau si Flavor Text. Mana arena? Oke, ini. Oke. Si Flavor Text ini nomor 2 ya, guys, yang gua tes. Nih historinya. 34 menit yang lalu. Kita lihat replay-nya aja ya, guys. Oke, itu gua gerak duluan ya. Oke, garcam sekarat, Mitu gua kena resin yang dikurangin ya sama itu dia. Oke, garcamnya mati sama Darkrai. Tuh Darkrai-nya kena pas kinet sama Agro-nya juga kena pas kinet. Oke, Mitu-nya mati dibunuh sama Darkrai-nya sendiri. Oke, Ho-O sama Agro-nya baru balik dari isekai guys. Oke, Mitu gua ulti, kita lihat damage-nya berapa. Oke, 3 juta damage-nya guys. 3.009.000. Oke, Ho-O-nya langsung mati ya. Oh, jadi telur. Bukan mati guys. Hits close. Oke, Darkrai go ulti. Damage-nya 1.2. Oke, itunya kena requisite, kena silent sama kena tidur ya guys, tip-tip. Oke, requisite ulti 1.2. Mati langsung requisite dia. Agoranya mati juga. Ho-O-nya ulti ya guys, habis jadi telur, hidup lagi jadi masuk ulti. Oke, got the fire. Oke, Darkrai-nya kena fast kinet. Oke, Darkrai-nya mati. Oke, jadi telur guys. Kurang ajar. Oke, ini Zoroark ya guys. 1.2. Oke, Mitu-nya mati. Oke, sisa Darkrai. Oke, easy win guys. Kita lihat berapa kali. Kalau jadi telur itu harus dipukul 6 kali ya guys baru bisa mati. Oke, Zoroark 0. Nah, sempat hidup duluan guys. Oh, langsung mati sama Mitu. Oke, butuh 4 turn ya guys. Oke, kita next, kita lihat replay yang lawan Luis Quintrobal yang CP-nya 628.436. Kita lihat butuh berapa ronde gua ngalahinnya. Oke, kita lihat. Oke, ini oh, Siukin langsung mati ya guys. Langsung mati Siukinnya. Lugia yang kita terbangin, kita bakar itu Ho-Oh sama Moltres sama. Oh, langsung mati Moltres ya guys. Sakit banget. Oke, ini Mewtwo gua ulti, kita lihat damage-nya berapa. 1.9 guys, mati Mewtwo-nya dia. Oke, oke, Lugia-nya balik dari isekai, dead immune, kena fast kinet, dead immune, kena stun, combo dah tuh. Oke, Lugia gua ulti, Lugia, Rayquaza gua ulti, 700.000. Oke, mati Skizor-nya. Mewtwo, Mewtwo apa? Oh, Zoroark guys, Zoroark tadi barusan. Oke, kita kurangi rage-nya. Jadi dia nggak bisa ulti. Masih kena stun, nggak bisa ulti. Oke, 850. Oke, mati semua guys. Masuk. Jadi tadi itu dia kena stun, kena fast kinet. Rage-nya dikurangin, nggak bisa ulti. Dan imunnya nggak mati, habis. Dah. Kena ulti, selesai. Oke guys, untuk konten hari ini itu aja ya guys. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk notifikasi kalau gua upload video next-nya. Okay guys, thank you so much for watching. See you later. Bye-bye.